Negara paling aneh itu Republik Indonesia. Kalau kita ke Amerika, kita ketemu konglomerat, itu pasti orang Amerika. Orang yang konglomerat di Inggris, dipastikan orang Inggris. Tapi yang aneh ini memang NKRI. 120 juta orang Jawa. Siapa konglomerat di Jawa? Ah iya, konglomerat di Jawa itu Allah tidak tahu. Mau begini terus sampai mati kita. Anak cucu cicit kita jadi pengemis semua di negeri kita ini. Jadi kuli. Padahal Bung Karno pernah menjerit di PBB. Kami bukan bangsa kuli. Dan bukan kuli bangsa-bangsa. Kenyataan sekarang jadi kuli kita. Di Undang-Undang Dasar air, bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara. Dipergunakan seluas-luasnya untuk rakyat. Ternyata air bukan kita punya. Le Menegale, air fit, air aqua. Mana air merek Pancasila? Menanda. Kalau presiden mencanangkan new normal, saya mencanangkan new normal. Belanja sama tetangga-tetangga aja. Kalau kita belanja sama tetangga, kita mati. Dia yang duluan datang. Kalau saya langganan di mall, utang aja nggak boleh. Mati dia nggak pernah datang. Tahu juga dia enggak, kita mati.